Letnan Jenderal TNI Inyo Mancantiasa menduduki jabatan baru sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogab Wilhan 3. Jabatan yang resmi disandang sejak 21 Januari 2022 itu didasarkan surat keputusan jabatan nomor 66/1/2022 tanggal 21 Januari 2022. Karir tentara kelahiran Buleleng Bali tersebut cukup moncer. Sebelum menjabat sebagai Pangkogab Wilhan 3, Cantiasa adalah Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 18 Kaswari. Cantiasa juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 18 Cendrawasih sejak Desember 2017 hingga November 2018. Cantiasa juga pernah mendapat tugas membebaskan sandera di Irian Jaya saat masih berpangkat Letnan 1 Infanteri dan menjabat sebagai Wakil Komando Subtim Detasemen 81 atau Penanggulangan Teror atau Sat 81 Gultor Kopassus. Cantiasa dan prajurit Kopassus lainnya berhasil menyelesaikan tugas tersebut pada 9 Mei 1996 setelah menyerbu ke Markas Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Desa Gase Lama, Mimika,